Vaksinasi massal Polres Bogor Polsek Kelapa Nunggal bersama tim tenaga kesehatan dari Klinik Anggi diserbu oleh antusias warga RW 09 dan RW 10 Kampung Cipari Desa Cikahuripan. Hal ini menjadi motivasi dan semangat bagi tim vaksinasi massal tersebut agar lebih gencar lagi memberikan pelayanan vaksinasi dan mensukseskan slogan Indonesia Pasti Bisa 2021. Meskipun di bawah teriknya matahari dengan target sasaran 400 dosis 1 dan 2 Sinovac di dua lokasi di Kampung Cipari Desa Cikahuripan, setidaknya lelah mereka terbayar dengan respon warga yang antusias untuk divaksinasi. Pendataan RT-nya sekitar 300 orang yang belum vaksin. Mudah-mudahan hari ini tercapai 300. Kita sudah menghimbau kepada masyarakat agar semuanya divaksin kalau emang tidak ada penyakit bawaan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Klinik Anggi dan Kapolsek Kelapa Nunggal yang telah menyediakan dosis vaksin. Sasaran hari ini 500 pasien diuntuk di Desa Cikahuripan bekerjasama vaksin yang disediakan oleh Polsek Kelapa Nunggal bekerjasama dengan Klinik Anggi dan aparat desa Desa Cikahuripan. Semoga Desa Cikahuripan menjadi lebih sehat dengan vaksinasi yang diberikan oleh Polsek Kelapa Nunggal. Terima kasih kepada Kapolsek Kelapa Nunggal yang telah mengadakan vaksinasi jemput bola bersama Klinik Anggi untuk warga kami di RW 10. Saya mengucapkan terima kasih atas vaksinasi jemput bola ke warga kami. Saya terima kasih banget ke Kapolsek sama Klinik Anggi dan grup yang lainnya. Kita terima kasih sama warga juga udah berbondong-bondong ke tempat kami untuk divaksinasi. Mungkin segitu saja dari saya, Bu. Pak, ini vaksin yang dosis berapa, Pak? Sinovac. Ya, Bapak dosis yang keberapa? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Itu rasanya tadi kayak gimana, Pak? Sakit sih. Ya gitu. Awalnya ada rasa takut atau gimana? Banget awalnya. Setelahnya enggak ya, Pak ya? Ria dan Gunawan Palapa TV mengabarkan.